Untuk dinas kelingkian. Thank you.
Jalur 1 dari arah selatan sedang masuk ke wilayah tujuan Jakarta Kota. Materi ini gondang dia di wilayah Jakarta Kota. Bagai kampang di jalur sekilas rangkaian 8 kereta di jalur 3 ke wilayah Bogor, rangkaian 10 kereta. Hati-hati jalur 1 dan jalur 2. Kami himbau kepada penumpang untuk selalu berhati-hati saat naik dan turun kereta. Perhatikan aturan jalan merah dengan kereta utamakan selalu keselamatan diri Anda. Jalur 2 masuk ke wilayah tujuan akhir stasiun Bogor sebagai kapal 264 rangkaian 10 kota. Bogor kali ini akan berada ke stasiun Pasar Minggu. Penumpang diharapkan penumpang yang akan turun terlebih dahulu periksa kelilingi beli tiket serta barang bawaannya pastikan tidak tertinggal. Hati-hati saat langkah, hati-hati saat langkah, perhatikan jalan terong dengan kereta, utamakan selalu keselamatan diri Anda. Selamat sore, selamat datang telah tiba di stasiun Pondok Cina, selamat jalan dan selamat sampai tujuan. Jalur 1 dari arah selatan masuk ke wilayah tujuan Jakarta Kota Rangkaian 8 Penumpang baik hati-hati saat langkah, perhatikan jalan terong dengan kereta, utamakan selalu keselamatan diri Anda. Kami informasikan kepada pelanggan komuter lain untuk meningkatkan pelayanan di stasiun Pondok Cina. Mulai tanggal 3 April 2023, PT KAI Komuter Line akan melakukan uji coba bangunan baru stasiun Pondok Cina. Untuk uji coba flow pelanggan melalui apartemen Samesa Matamar Gordel untuk menuju stasiun Pondok Cina. Kami himbau kepada pelanggan komuter lain untuk selalu berhati-hati di jalan tujuan Bogor, saya berangkat stasiun Tanjung Barat. Kami himbau kepada seluruh pengguna kereta agar selalu menjaga kebersihan di dalam kereta. Ruangan sampah tetap yang telah selalu disediakan. Kami akan kembali. Untuk saya yang berada di dalam kereta dan tidak pasti dia tentu menjadi pesan. Harapkan yang kami ucapkan terima kasih.